Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di channel Nana Crochet. Dan untuk video kali ni, saya nak share. Okey, bukan nak tunjuklah. Okey, saya nak share macam mana cara saya buat ribbon ni. Simple ribbon. Minta maaf ya, anak-anak tengah main dekat luar. Okey, simple ribbon untuk dijadikan piasan pada getah ikat rambut anak-anak. Okey, kat bawah ni kita jahit je. Ha, jahit simple-simple pun tak apa. Okey. So saya nak tunjuk macam mana saya buat ribbon ni lah. Simple, sangat-sangat mudah. Ha, cantik. Ini boleh lekat pada sepit rambut pun, sepit rambut yang kedai RM2 yang murah kosong je tu kan. Okey. Lepas tu boleh lekatkan ribbon ni. Getah ikat rambut pun beli yang kedai RM2 punya je, saja nak deko-deko sikit. Okey. Macam ni lah. So simple sangat-sangat. InsyaAllah kita boleh tengok macam mana cara saya buat ni lah. Okay, kita akan tengok bahan-bahannya apa. Okay. Okay, jadi untuk kali ni saya akan guna benang warna kuning ni. Dah tak ingat dia punya code number warna apa kan. Benang nona macam biasa. Dan kita punya crochet hook. Saya punya crochet hook kali ni nombor 3. Okay. Kita buat projek simple je. Okay. Untuk projek ni kita kena, kita akan mulakan dengan magic ring. Okay. Pada yang belum tahu macam mana buat magic ring, boleh tengok pada video saya yang sebelum ni. Ada tunjuk pasal magic ring, SC, HDC, DC. Okay, magic ring macam ni. Satu lilit, dua lilit. Okay, masuk jarum daripada yang depan ke belakang. Tarik, pusing. Lepas tu benang yang panjang ni, tarik masuk. Okey, dah jadi. Kenapa dia magic ring? Sebab boleh kontrol. Okey. Kecil besar kita boleh kontrolkan dia. Dan kita akan buat 5 tak fokus lah. Okey, 5 tali air. 1 2 3 4 5. Okey, 5 tali air dan kita akan guna stitch triple crochet. Okey, triple crochet maksudnya kita akan lilit pada jarum 3 kali. 1 2 3. Okey, 3 kali lilit masuk dalam lubang magic ring. Okey, macam ni. Kita keluarkan pada urat yang kedua. Okey. Lilit, keluar pada urat yang kedua lagi. Lilit, keluar pada urat yang kedua lagi. Lilit, keluarkan habis. Okey. Ini yang kita panggil triple crochet. Triple crochet ni dia akan, dia punya struktur tu dia panjang dan longgar. Okey, lilit 3, 1, 2, 3. Maksudnya pada jarum kita ada 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita akan masuk pada lubang magic ring. Okey, tarik keluar. Lilit sekali, keluar pada lubang nombor 2. Lilit sekali, keluar pada lubang nombor 2. Lilit sekali, keluar pada lubang nombor 2. Okey. Lilit sekali, keluar pada lubang nombor 2. Okey. Dah dapat 3. Kita akan buat 6. 6 ni lah termasuk dengan tali air, dia jadi 6. Okey. 1, 2, 3. Okey. Masuk dalam lubang magic ring sekali lagi. Lilit, keluarkan. Lilit sekali, keluar pada nombor 2. Lilit sekali, keluar pada lubang nombor 2. Lilit sekali, keluar pada lubang nombor 2. Lilit sekali, keluar habis. Okey, kita dah dapat 1, 2, 3, 4. Okey, lagi 2. Lilit 1, 2, 3. 3 lilit bermakna 4. Okey. Masuk pada lubang magic ring. Tarik. Lilit sekali,
keluar pada lubang nombor 2. Lilit sekali, keluar pada lubang nombor 2. Lilit sekali, keluar pada lubang nombor 2. Lilit sekali, keluar pada lubang nombor 2. Okey, 1, 2, 3. Masuk pada lubang magic ring. Oh, sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, salah. Okey, dah 5. Kita nak buat 6 ya. 6, maksudnya yang ke-6 ni mesti double crochet. Mesti chain. Okey, 5 chain. Macam yang mula tadi, kita mula dengan 5 chain. Okey, akhirkan dia dengan 5 chain juga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan kemudian kita akan slip knot pada yang bawah. Okey. Matikan dia. Okey. Dah siap satu sebelah. Okey, sekarang chain lagi 5. 1 2 3 4 5. Kita akan ulang step yang sama. Okey, lilit 3. 1 2 3. Bermakna pada jarum ada 4 lilitan. Okey. Masuk pada lubang magic ring. Lilit sekali, keluar 2, lilit sekali, keluar 2, lilit sekali, keluar 2, lilit sekali, keluar 2. Okey. Ini yang kita panggilkan sebagai triple crochet untuk sebarang pattern yang tinggi. Okey, macam buat daun tu kan. Kalau perasan daun tu mula dia rendah, 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 lepas tu tengah tu tinggi sikit kan, mula double crochet, yang tinggi lagi dia akan gunakan triple crochet macam ni lah. Okey. So ada pattern-pattern yang kita akan gunakan triple crochet ni lah. Okey, masuk dalam magic ring. Lilit sekali, keluar 2, lilit sekali, keluar 2, lilit sekali, keluar 2, lilit sekali, keluar 2, 3. Okey. Kita akan habiskan ni dengan 6 ni lah. Okey. Yang mana rasa laju sangat tu boleh pause. Boleh tengok dan pause ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan tali air. 1, 2, 3, 4, 5 tali air. Kita turun. Dalam magic ring, kita buat slip knot. Matikan dia. Okey. Dah siap. Kita punya ribbon. So, macam mana ni? Kita just tarik yang magic ring tadi. Okey. Ni kan ada yang magic ring punya tali lebih tadi yang bawah tu pendek tu kan. Okey, just tarik je. Tarik. Keluar pula nanti kan. Okey, tarik. Nampak? Dia jadi kecil kan. Kemaskan dia. Ha. So, ini dia. Dan kita akan, yang lebih yang kita dah tarik tadi, lilitkan tengah ni. Kita lilit bahagian tengah ni lah. Ini cara saya lah buat. Jangan bazir dengan benang-benang yang ada tu. Ha, macam ni. Okay, yang ni kita kecil kan. Kita macam ni. Okay. Okey, bila kita dah lilit dan ikat dia, kita dah lilit, kita dah ikat juga. So, dia jadi macam ni lah. Okey. Kita boleh kemaskan yang mana yang, tak diperlukan ni. Kita selitkan dulu ni. Bawah. Sebelum kita nak putuskan benang. Biar safety, okey. Biar dia tak terkeluar lah. Dan kita putuskan benang. Macam tu. Yang ini kita putuskan panjang sikit. Sebab yang ini. Okey. Panjang sikit sebab saya nak jahit pada getah. Kita gunakan jarum ni. Ha? Kita nak jahit pada getah nak ni. Okey. Macam ni lah. Macam ni ya. Just cucuk je. Cucuk.
Macam mana pun tak apa, asalkan kita rasa dia kemas. Tak serabut. Kemas, tak mudah tercabut. Oh, sorry. Okey. Macam tu. Macam tu. Okey. Dah, eh? Macam tu kita pun. Ah, boleh, boleh. Dan kita putuskan. Macam ni, eh? Selit-selit saja, ya. Okey. So, kita putuskan dia. Ha? Okey. So, ini dia rupa. Getah pengikat rambut dengan ribbon ni. Simple je. Okey, ribbon ni boleh guna untuk macam-macam lah. Boleh buat untuk pada sepit. Boleh gam pada sepit rambut pun boleh. Getah ikat rambut pun boleh. Okey, kita nak ni pada apa? Projek untuk ikat langsir tu pun boleh. Okey. So, setakat ni dulu hari ni. Dan saya harap semua boleh ni. Oh, satu lagi. Boleh letak dekat atas ni. Boleh letak manik. Boleh letak butang. Okay, untuk tambahkan dia punya seri dia, kan. Okay, so itu je lah untuk projek kita kali ni. Sampai jumpa lagi in my next video. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Dan terima kasih juga kepada semua yang dah subscribe. Jangan lupa ya untuk tekan loceng. Supaya dapat notification daripada video baru saya. Okay. So, itu je untuk kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.